Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke aku dah lupa ke babi tu. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Ada bersama saya Wak Sugra Idario. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya Wak Sugra Idario. Okey. So, guys, hari ni Wak ada benda nak ceritakan sebenarnya. Tapi tak tahulah kau okey tidak. Betul lah. Okay, baik. Okay, so sekarang ni, bukan sekarang ni, hari ni lah, kita akan comparekan dua pot yang berbeza-beza tau. Berbeza-beza, jangan gelak, okay? Jangan gelak, yang tengok ni pun jangan gelak tau. Okay, so akan ada dua comparison, okay? First is Osva by Origin, and another one is RPM 80 Pro from Smok, brand Smok. So I know what you did last year, okay? Janganlah. Wak sekali dapat pasien ni kelakor kan? Takut buat test je, takut tak kelakor. Okay, so inilah dia antara dua-duanya. Kedua-dua pot yang Wak nak bandingkan pada hari ini. Okay, RPM 80 Pro. Sabar boleh tak? Aku nak cerita dulu, bawa tunjuk. Okay, RPM 80 Pro. Ramai yang pakai. Osva Origin tak ramai yang pakai. Kenapa? 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 Siapa saya, dia? Siapa dia? Saya tak undi dia. Oh, dah. Jangan, tolong. Jangan dalam ni yang cerita. Okay, tolong awak gurau saja. Jangan marah-marah. Okay. So, Osva macam awak cakap tadi. Osva tak ramai yang pakai. Dan yang lebih pakai more pada RPM 80 Pro sebenarnya. Lebih ramai lah yang pakai benda ni. Kan? Okay. So, first kali awak akan tunjuk adalah RPM 80 Pro. Okay. So, ini ada RPM 80 Pro. Okay. Dia punya kelebihan ni adalah 5G. Macam laptop, macam telefon tak? Okay. So inilah kelebihan dia, nampak? Yes. Dia boleh pergi sampai 80 watt. Wah. 80 watt bosku. Okay, besar ni eh. Okay. So itu adalah RPM 80 Pro. So ini adalah Osva Origin. Bateri yang dah separuh. Okay. Yang ini pula tadi, bateri full. Ini adalah bateri separuh. Okay, boleh fokus ke tak boleh fokus? Tak boleh fokus eh? Boleh. So yang ni yang bateri separuh eh. Okay, tengok firing dia. Firing dia lebih kurang sama dengan ni. Ni 28 dan then this 24 watts. Berbeza. Berbeza eh. So sebab kenapa Wak bezakan dia 4 watt ke bawah dan ni bateri dia low. Dan buat orang tahu semua, dua-dua ni bukan built-in bateri. Berbeza. Macam sebelum ni Wak pernah buat versus. Okay, kita lawankan antara yang built-in battery, built-in battery. Kali ni kita akan lawankan antara no built-in battery without 18650 punya battery. So kita nak tengok mana satu lebih better sebenarnya untuk korang. Adakah berbaloi ke tak berbaloi korang beli ni. Okay, so nak tahu macam mana, pergi tidak? Okay, Wak akan test satu persatu. Okay, kita akan tengok satu persatu dulu. Okay, Wak tepikan dulu. First kali, kita akan tengok dulu dekat, sorry, senyuk ni dulu. So kita akan test dulu kat RPM 80 Pro Kit ni, adakah padu ke tidak? Okay, so ini adalah RPM 80 Pro Kit. Okay, dia adalah, nampak dia besar. Okay, kalau kau tengok tu pun, kalau pegang pun nampak macam, okay, dia macam sedap-sedap juga. Okay, okay, file dia pun okay juga, not bad. And then cartridge dia sebesar 4mm++. Okay, bagi Wak okay, besar, not bad. Okay, dan dia punya magnet dia not bad. Very very not bad. Sebab gila babi. Memang memang lekat teruk lah. Okey, dan korang buat tengok orang sebenarnya kan. Dekat sini dia ada dua OCC berbeza. Ataupun kata, sorry, not OCC. Cartridge yang berbeza. So, okey, satu adalah RGC. Wak lupa. RGC 0.17 ohm. Okey, tapi kali ni Wak tak pakai RGC eh. Wak pakai yang RPM punya 0.6 triple coil. Oh sorry, no. 0.4 ohm mesh coil. Okey, berbeza. Okey, first kali kita akan test dulu rasa dia macam mana. Padu bosku. Asap dia memang padu. Memang padu. Sangat-sangat padu. What the hell? Tak angka pula jadi. Selalu tak kena kan? So dari segi flavoring kan, Wak guna 0.4 mesh bagi Wak. Berbeza lah. Wah, asap dia not bad lah. Sebab buat gunakan free base eh. Dalam ni, ini adalah bawah 1 ohm buat guna free base eh.
Cuba eh. Memang free base padu. Padu teruk. Asap dia tak payah cakap banyak. Flavoring belanja. Okay. So dekat kosong, smoke RPMAT ni kita dah tengok dah. Overall masuk bateri bahagian bawah. Okay. Korang buka ni. Okay buat tak eh. Buka ni. Yes. Buka ni dan keluarkan. Okay. Sama je. Okay. Okay. Dia gunakan bateri 18 dan 50. Betul tak? Ah, betul. 18 dan 50. Oh lomak betul lah 18 dan 50 lah. Ingat salah tadi. Takut pula awak. Okay. So kita akan test pula dekat Osva Origin ni. Kenapa orang tak ramai pakai? Oh tak boleh buat oh pula. Risau lah aku. Okay. So buat tukar balik. Ah ni dia Osva Origin. Okay. Ini adalah brand baru dia, kira sebenarnya dia ada dua gabungan syarikat sebenarnya yang awak dengar lah. Tak tahu betul tidak kan. Okay, dia punya pegang dia buat suka. Sedapkan. Sedapkan, nampak. Dia punya ni pun dia macam kenapa? Kenapa gosok macam dulu? Tak licin, buat suka licin. Dia ini sedap, dia ini sedap lah. Jangan. Apa awak ni? Dah tua-tua begitu. Jangan begitu. Ha. Tahu nafsu kuda. Okey. So dia punya finishing dia tak macam RPM 40 lah. Dia ada macam ni nampak. Dia ada design-design. Ini tak ada, dia simple. So simple. Okey. Dan bateri dia. Ha. Kat sini. Okey. Dan awak tengok dia ada sedikit leaking kat sini. Sikit je, bukan leaking lah. Dia macam wap-wap dia sini sikit. Okey. And then yang buat geram eh, baru-baru pakai tak sampai seminggu dah tercabut demi magnet dia. Satu tak sampai seminggu tau, sedih tau. Ha, tapi masih boleh pakai. Kenapa awak pakai lagi benda ni? Kesedapan dia. 24 watt, 40 watt saja dia punya maksimum watt dia. Okay. Dia punya ni pun lebih kurang sama. Tapi awak lebih suka kat sini sebab 0.3 dia padu. Dia ada dua OCC, 0.3 ohm dan 0.5 ohm. Okey. Rasa dia awak lebih suka kat sini sebenarnya. Okey. Sebab bagi awak flavoring dia walaupun dia dah macam ni, dia ada dia yes, mesti ada problem sikit dia baru kan, betul tak? Smoke daripada RPM 40 dia naik, dia naik, dia naik, dia naik. So, macam ni dia ni baru, so dia tak pernah keluar lagi, tak tahu lah. Wallah alam ada sebelum ni ada keluar tidak, tak tahu lah. Tapi buat suka design dia. Okay, buat suka design dia, bentuk dia kan. Dari segi finishing tak dia sangat, dia biasa. Sebab bila korang pegang-pegang kan macam ni, nampak jari. So macam tak apa ni sangat lah. Dan korang boleh tengok dia punya cartridge dia bahagian sini. Haa, ini tempat isi bahagian liquid dia. Okay, nampak ada sikit macam basah-basah sikit. Okay, tapi champion dekat sini sebab dia flavoring dia dan dia tak ada delay. Okay, cakap pasal delay, kita nak tengok juga RPMAT ni. Adakah dia delay? Tak ada. Dua-dua sama. Sama. Dua-dua ni performa dia mantap. Sini dia punya asap dia memang nak uzbillah. Tak jaya tanya kepada mem. Betul tak? Kan? Asap dia memang nak uzbillah. Nampak tak? Nampak? Orang nak tunjuk sikit dunia asap macam mana kan? Masya Allah. Masya Allah. Kan? Nak uzbillah. Oh jadi ya. Fuh lomak jadi ya. Tapi tak nampak ke? Tak nampak ke dia? Allah pecah. Tak boleh. Awak tak boleh buat oh lah. Sorry lah. Jangan minta buat oh. Tapi dia punya performance dulu lebih kurang sama. Dia punya asap ni jangan. Fuh tak boleh ke. Tak, I cannot imagine lah. Why smoke? Gila babi lah semua. Padu lah. Tapi ni pun sama. Cuma dia punya asap dia tak sepadu ni lah. Tapi flavoring dia mantap. Asap dia tak banyak sangat. Dia tak macam RPM RPM 80. Oh, tak kena pula. Apa ni? Sorry lah, aku tak testing je. Tapi tadi tu betul beliau tadi jadi okey. Tu sekali cukup lah. Sekali muamatan. Oh,
Oh jadi, alhamdulillah jadi. Malu aku tak jadi. Okay, so conclusionnya adalah dua-duanya okay. Cuma dekat Osborne dia ada sedikit problem kerana dia punya button magnet dia teranggal sikit, rasa plastik kan dia punya ni. And then LP80, mostly LP80 dia punya performance dia mantap jugalah. Dua-duanya mantap selain kita. Dua-dua mantap, flavoring mantap. Cuma dia punya cloud, untuk cloudnya wah lebih pada LP80 lah. Dia punya aduh, panas sangat. Padu sangat. Buat hilang. Buat hilang kan? Mana buat? So, dua-duanya padu. So, untuk korang, korang boleh pilih mana satu sebab macam wak sebelum ni untuk yang untuk yang built-in battery, wak ada pilih yang mana wak suka. Macam ni wak tak boleh pilih sebab dua-duanya padu. Dua-duanya padu. So, korang tak tahu pada korang, korang nak tahu macam mana rasa dia, boleh datang kat Segera Bestor Shah Alam. Okay, alang-alang tu kita pergi sendiri lah. Okay, kita boleh ambil. Nak test origin macam mana, nak test RPM40 macam, RPM80 macam mana, boleh test dekat sini. Okay, so guys, ada apa-apa boleh subscribe. Tekan ni yang belah kanan tu, tekan loceng sekali. Alang-alang tu, jangan lupa. Okay. Aku ada satu soalan. Apa dia satu soalan? Smoke dah keluarkan RPM40. Okay. Lepas tu dia keluarkan RPM80. Okay. Lepas ni dia nak keluarkan RPM apa? RPM tu lah. Ha? RPM tu lah. S12 pula. Dia naik 444. So 120 lah gila. Dia tak boleh 120. Sebab kosong tu dia macam smoke ni dia tak suka kosong ni. Pantai je aku tak tahu jeridaan mampu. Tak ada ni RPM smoke dia dengan RPM PM what? Tepi. Oh PM tepi. Tak kelakar. Okay, so guys, jangan lupa untuk komen. Komen je kat bawah ni, okay. Jangan lupa, siapa yang tengok dulu, tolong cakap first tengok. Wah suka lah. Suka hati aku lah. Aku yang menang. Okay dah. So guys, tu saya berdoa. Terima kasih banyak pada semua yang support CGO TV. Thank you very much pada semua. Okay, and then wish me luck. Okay, untuk SPM tahun depan. aku test pun. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda, tak ada kau yang bagi. Gerakan hasutan askar tambah lagi. Bye bye semua. Yeah.